rahasia yang kau pendam itu. Aku hanya menduga, tidak mampu merasa sebenar-benar perasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadira. Dan saya Hafiza. Hari ini tim Jejak Asnaf YM menjejaki dan memberi. Kesempatan kali ini Allah izinkan kita untuk menjejaki lagi asnaf yang lain untuk kita sampaikan bantuan. So untuk makluman para penonton semua, ada asnaf-asnaf yang kita bantu merupakan penerima bantuan zakat dan juga JKM. Dan Yayasan Mahfira turun menyantuni mereka bagi menambah lagi bantuan buat mereka dan mengurangkan beban para asnaf. Betul. Dan hari ini kita berada di Shah Alam. Ya, kita akan menjejaki seorang gadis muda yang sangat cekat dan tabah dalam menghadapi ujian kehidupan. Bayangkan, siang dia belajar, petang dia bekerja sampai ke malam dan untuk berniaga. Jadi kita akan kongsikan kisah rezeki kaki lima. Dengan mengenepikan minat dan mematuhi saranan ibu, beliau seorang anak yang solehah, puja Aisyah Fitri. Seorang remaja 19 tahun dari Shah Alam, Selangor, merupakan seorang gadis bertubuh kecil yang mempunyai semangat dan jiwa yang besar. Dilahirkan di kalangan keluarga berpendapatan rendah, Aisyah menggunakan tulang empat kerat dengan di siang hari menelaah ilmu, manakala di petang hari hingga ke malam berniaga keripik di kaki lima. Nama saya Puja Aisyah Fitri, umur saya 19 tahun. Saya menetap di Selangor, Kota Kemuning. Saya mempunyai dua orang adik-beradik. Ayah saya pula bekerja sebagai pekerja kilang, manakala mak saya pula berniaga kerepek macam ni. Saya membantu mak saya untuk berniaga. Dan sekarang saya masih belajar dalam diploma pengambilan bidang business management. Sekarang berada di semester 3. Assalamualaikum Aisyah. Assalamualaikum. Okey Aisyah, macam mana peringkatan hari ni? Alhamdulillah okey. So Hafizah, korang tahu ni Aisyah yang kita katakan tadi. So Aisyah pernah viral masa FS Channel beli semua barangan dia. So masa Aisyah masih lagi sekolah kan? Dah habis SPM, baru je habis SPM. Okey, so apa yang buatkan Aisyah nak berniaga? Sebab nak tolong mak. InsyaAllah. So kiranya kalau balik rumah Aisyah akan tolong mak packing-packing jugalah. Tolong packing, lepas tu tolong susunkan dalam bakul sekali semua. So sekarang Aisyah masih lagi bantu mak berniaga kan, walaupun dah sama belajar. So macam mana Aisyah uruskan masa? Kalau pagi sampai petang tu masa dekat college, lepas tu balik lepas maghrib tu baru sambung mak berniaga pula. InsyaAllah hebatnya dia pandai susun masa kan. Betul. Okey, boleh tak kami nak tahu sekarang ni Aisyah sambung belajar dalam bidang apa? Lepas tu kenapa Aisyah nak sambung belajar dalam bidang tu? Aisyah sambung belajar dalam bidang business management diploma sebab nak sambungkan bisnes mak ni. Kalau boleh nak kembangkan lagi besar, lebih dalam, lebih tinggi. Bagus tu. Nanti mungkin ada apa ni, satu kilang keripik Aisyah kan. Betul. So Aisyah, kenapa, siapa yang bagi galakan untuk sambung bidang tu? Mak yang cadangkan. Mak kata kalau ambil bisnes, kita boleh buat bisnes kita sendiri. So kalau nak kerja dengan orang pun, ada had masa dia, ada had ni, ada syarat ni. Kalau kita berniaga, kita kerja sendiri, kita jadi bos sendiri, kita jadi staff sendiri, kita jadi kuli sendiri. Mak cakap macam tu. Bagus. Orang kata A to Z. Ya, betul. Kita buat. Okay. Betul. Tapi kiranya bila Aisyah sama belajar sekarang ni, siapa yang menyara yuran pembelajaran Aisyah sekarang? Sebelum ni bantuan dengan keripik ni lah. Tapi selepas Yayasan Mahfira datang bantu taja tu, Aisyah dah tak perlu nak risau sangat. Alhamdulillah. Besar lah bantuan kita bagi ni. Ya, betul Fiza. So Aisyah, apa yang berikan Aisyah semangat
dalam masa belajar tapi masih lagi berniaga, apa yang berikan Aisyah semangat untuk buat benda tu? Kalau Aisyah nampak mak dan ayah Aisyah rasa bangga dengan Aisyah, Aisyah lagi rasa semangat nak tolong lagi berniaga. Lepas tu tambahan pula dengan ada orang nak tolong tajir Aisyah, lagi lah Aisyah rasa macam Aisyah kena banyak lagi banggakan orang. Aisyah tak boleh nak mengecewakan orang. Saya Yani, ibu kepada Aisyah. Macam mana puan Aisyah ni sebenarnya kalau tak mahu dari segi dia membantu puannya ke? Boleh puan ceritakan sikit? Aisyah, alhamdulillah banyak bantu. Macam ni lah hari-hari dia. Buat kerja, tolong packing krepek. Kalau ada kelas, dia pergi kelas. Thank Jadi biasa kalau puan, kalau Aisyah tak bantu lah sebenarnya, puan memang buat sorang-sorang ke macam mana buat? Buat sorang-sorang lah. Kadang adalah ayah dia tolong. Kalau dia ada kelas, saya meniaga sampai petang. Bila dia dah balik, dia akan sambung balik lah, meniaga sampai malam. Secara peribadilah Aisyah ni kan, sebagai seorang anak perempuan, sebagai kakak dalam beradik-adik kat rumah ni, sebagai anak sulung puan, macam mana yang puan boleh nak cerita sikit pasal Aisyah ni? Aisyah ni, hati dia, saya nak cakap pun macam mana ya, kuat, tabah. Dia kesian dengan ibu bapa, dengan hidup, dengan ekonomi sekarang. Alhamdulillah dia bantulah segala upaya apa yang dia buat. Tak kira dia penat, dia apa, dia bantu dengan cara dia lah. Semangat meniaga dia memang dah ada dari dia sekolah rendah lagi. Dulu tu kita meniaga dekat rumah je, naik turun-turun flat kan. Naik turun, ketuk rumah orang. Lepas tu, bukan setiap rumah akan beli. Kita pun penat turun-naik. Lepas tu dia cuba meniaga dekat sekolah, sikit-sikit. Lepas tu ada kawan dia cakap, cikgu dia cakap cuba try meniaga dekat depan tu mungkin boleh laku. Kita pun cuba. Alhamdulillah kita mula-mula tu seganlah, malu orang tengok pun lain kan. Kita meniaga depan bank macam minta derma, macam minta sedekah. Tapi kita meniaga, kita tak ini. Mula-mula tu malu adalah, kawan dia, jeling dia semacam pun ada. Tapi dia ketepikan lah semua tu. Sebab kita perlukan duit kan. Bila tak Aisyah meluahkan perasaan dia? Ada jugalah dia kata, kawan tak nak kawan dengan kakak. Dia kata, kakak tak malu ke meniaga di pen-peng macam tu, kata dia. Habis tu kakak jawab apa, malu ke? Taklah. Itu je lah. Kawan macam tanya-tanya dia semacam kan. Itu mula-mula baru-baru lah, lama-lama alhamdulillah. Hafizah. Ya, Dira. Hari ini kita dapat peluang untuk bersama dengan Aisyah dan keluarga dia di sebuah restoran. Tapi apa kita buat kat sini? Ingat tak? Aisyah ada cerita tentang kekangan dia dalam menyambung pelajaran. Betul. Tapi? So, hari ini merupakan hari istimewa untuk Aisyah kerana separuh yuran pengajian dia telah ditaja oleh pihak kolej. Dan lagi separuh telah ditaja oleh Yayasan Maghfirah. Masya Allah. Alhamdulillah, berkat kegigihan adik Aisyah membantu keluarga, akhirnya dia dapat juga sambung pengajian. Dan baru dengar berita baik tadi, adik Aisyah dapat lagi separuh tajaan daripada Yayasan Maghfirah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita tak berdua lah. Okay. Kita bersama dengan Ketua Pegawai Operasi Yayasan Maghfirah, Puan Mariam Malik, untuk menyampaikan sendiri sumbangan tersebut kepada Aisyah dan keluarga dia. Masya Allah. Apa lagi Hadirah? Jom. Rezeki kaki lima. Sesungguhnya begitulah kisah Aisyah. Dengan membantu ibu berniaga, anak muda ini tiada sedikit pun membantah akan saranan ibu tercinta. Doa ibunya yang sentiasa mengiringi anak solehah ini, kini Aisyah sudah selesai menjalani pengajian selama 2 semester. InsyaAllah, Aisyah bakal menamatkan pengajiannya di sini pada 2024. Semoga anak muda yang cekal ini
akan terus berbakti kepada ibu dan ayah tercinta di samping mengembangkan cita-cita perniagaannya. Apa perasaan Aisyah sekarang? Bila mana Aisyah dah dapat tajaan yuran pengajian daripada mereka? Perasaan yang pertama tu alhamdulillah bersyukur sangat-sangat sebab sebelumnya pun Aisyah risau kalau takut tak dapat nak bayar yuran. Apa harapan dan azam Aisyah bermula sekarang? Azam Aisyah mestilah nak dapat pointer yang lagi tinggi daripada sebelum ni dan lebih bersemangat nak sambung belajar. Apa yang boleh Aisyah kongsi dengan kami? Janji Aisyah kepada kedua ibu bapa? Janji Aisyah kepada dua ibu bapa. Yang paling penting Aisyah takkan kecewakan diorang berdua. Yang paling terutama sekali, Yaya sama Fira yang taja Aisyah ni. Janji Aisyah dekat dia. Alhamdulillah hari-hari dengan tajaan ini anak saya dapat belajar lah dengan yuran yang tinggi dengan tajaan Mahfirah ini. Alhamdulillah, terima kasih banyaklah Pak Membantu. Harapan saya semoga dia berjaya lah habiskan pelajarannya, masa depan dia sendirilah. Dengan harapkan yuran saya sendiri nak tangguh kalau kami itu mungkin susah sikit lah. Terima kasih kepada penyumbang. Saya Puja Aisyah nak memberikan ribuan terima kasih kepada pihak Yayasan Makfira dan kepada yang menajarkan kempen Kelas Osman hari itu. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Yayasan Makfira kami telah menyempurnakan majlis serahan tajaan pengajian kepada adik Aisyah. Yang mana sebenarnya adik Aisyah ini adalah seorang peniaga kecil dan sebelum ini kami telah bantu melalui tabung peniaga kecil bersama dengan rakan strategik kami FS Channel. Dan dari situ kami maklum sebenarnya adik Aisyah mempunyai hasrat untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Yang mana sebenarnya adik Aisyah mempunyai cita-cita besar untuk menjadi seorang usahawan, mengembangkan lagi perniagaan dengan ibunya. Dan juga cita-cita murni beliau untuk membantu keluarga beliau keluar daripada kesusahan sekaranglah. Kami di Yayasan Makfira berharap agar bantuan yang dihulurkan ini menjadi satu pemangkin semangat buat adik Aisyah untuk terus cemerlang dalam pelajaran dan mencapai cita-cita adik Aisyah sebagai seorang usahawan yang berjaya satu hari nanti, insyaAllah. Alhamdulillah Hafiza, hari ini kita telah pun selesai episod Jejak Asnaf YM dan syukur sangat Allah beri kita peluang untuk santuni Aisyah dan keluarga dia. Betul Tuan Hadira, alhamdulillah semoga dengan bantuan pengajian yang YM berikan kepada adik Aisyah ni dapat menaikkan lagi semangat adik Aisyah untuk belajar dan membantu meringankan beban ibu dan ayahnya Encik Azhar dan Puan Yani. Betul. Dan di kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Aisyah dan keluarga kerana memberi peluang untuk kita menyantuni mereka hari ini dan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada para penyumbang kita di luar sana yang sentiasa menyokong kempen-kempen YM. Betul Tuan Hadirah, seperti mana hadis Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dan para penyumbang di luar sana, para penonton, teruskan menyokong kempen-kempen Yayasan Makfira dan boleh tekan link di bawah ke tabung bantuan umum YM. InsyaAllah kami akan teruskan lagi membawa kisah Jejak Asnaf kepada anda. Jejak Asnaf YM, menjejaki dan memberi. Terima kasih kepada penyumbang. Andai bisa ku mengulang waktu hilang dan terbuang, andai bisa perbaiki segala yang terjadi, tapi waktu tak berhenti.